manusia biasa seperti ini ya bisa berbuat seperti kita ini. Nak, nak pito ni kau yang buluh cimpung ngono kuwi apa lek? Itu memang anu. Itu zaman dulu kan buluh cimpung itu kan. Tahu enggak lu son buluh cimpung apaan? Raja itu. Buluh itu kayak kura-kura. Memang kura-kura bukan koyo. Hah? Memang kura-kura. Tapi kan kondone wong-wong tandone kan becak putih-putih ngono kuwi. Iya namanya kura-kura belang. Oh. Kura-kura itu memang belang. Yang kayak orang-orang. Kayak poleng. Yang putih-putih itu loh, Son. Kan lu kan nemu orang putih-putih ya itu. Maksudnya gimana sih, Lek? Kalau nemuin orang putih-putih itu orang belang. Buat kulitnya belang. Iya, kalau belangnya tuh misalnya tangan ini belang, kaki belang, mulut ini belang. Itu kenapa itu? Itu kan ada dua macam. Kadang dari penyakit bisa. Satu penyakit kuning apa ya, tertipis. Iya, penyakit itu bisa. Kadang itu orang mencari pesugihan bisa. Pesugihan tentang ya, apa? Iya itu kayak belang itu tadi. Kok jadi dari labi itu dampaknya jadi belang bulus ya, karena dia bulus gitu ya jadi belang ya. Itu sebetulnya aslinya manusia pada zaman dulu kan ya namanya orang sakti kan sekali kata kan mempan kan buat zaman dulu. Nah ditanya tuh dia mau ngamar atau siapa gitu. Nah itu kan dia nggak mau ratunya. Ratunya kan gak mau gitu loh. Kamu ngelamar aku apa yang kamu apa yang kamu unggul-unggulkan. Aku emas punya katanya. Aku emas segunung kata dia kan. Emas segunung? Iya. Orang zaman dulu. Cerita. Benar itu. Nah terus itu di zaman lama mungkin bukan zaman iya, baru. Kata si pangeran ini tadi kan bilang apa itu bukan emas itu gunung itu batu semua. Nah makanya ya kata karena kata-kata dia kan ternyata bukti. Nah emasnya yang jadi segunung itu jadi gunung gamping itu jimbung itu. Oh itu awal mula jimbung ya. Terus gamping itu jadi itu awal. Terus mula. apa hubungannya sama bulus? Nah akhirnya kan karena dia anu emasnya jadikan gunung kan, dengan emosi perempuan itu tadi zaman dulu perempuan kan kurang sakti ya. Memang rai seperti bulus gitu kan. Makanya langsung jadi itu tadi, jadi kura-kura langsung. Nah, kalau saya, masalah sama Panaspati. Apanya?